Bek sayap timnas Indonesia, Pratama Arhan, ditawari gabung ke Rans Nusantara FC. Ajakan tersebut datang saat Pratama Arhan beserta sang istri, Azizah Salsha, menyambangi kediaman Presiden Rans Nusantara, Raffi Ahmad. Dalam kunjungannya, Pratama Arhan disambut oleh Nagita Slavina, istri dari Raffi Ahmad. Di sela-sela obrolan, Nagita Slavina menawarkan Pratama Arhan untuk merapat ke Rans Nusantara. Kini Pratama Arhan tercatat berseragam klub Jelik 2, Tokyo Verdi. Dilansir dari Transfermarkt, kontrak Pratama Arhan bersama Tokyo Verdi berakhir pada Januari 2024. Menurut Nagita Slavina, kini Rans Nusantara berpeluang mengukir prestasi di Liga 1 2023-2024. Rans Nusantara untuk sementara menempati peringkat ke-6 dengan perolehan 26 poin. Terpaut 5 poin dari Madura United yang menduduki puncak klasemen. Tawaran dari Nagita Slavina ini nampak akan sulit diwujudkan. Pasalnya, Pratama Arhan masih ingin menjalani karir di luar negeri. Dia menambahkan, "Berjuang di negeri orang merupakan rintangan yang berat." Sejauh ini, Pratama Arhan yang sudah memperkuat Tokyo Verde sejak Maret 2021 masih minim menit bermain. Pratama Arhan tercatat baru tampil sebanyak empat pertandingan. Di satu sisi, belakangan ini Pratama Arhan dikaitkan dengan Kalik 1, Suwon FC. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola spotter.